balik. Jumpa balik. Tapi kalau gosip Pak Chai ni kita teringat apa? Teringat kalau apa? Kalau Mekdi. Kalau Mekdi. Mekdi. Oh, dia cakap prosperity. Yelah kalau Mekdi pula. Tiba-tiba ampau. Ampau pun ada juga. Penting, baru boleh pergi Mekdi. Kena minta dekat bos lah kalau cidu. Bos. Okay. So okay. Kali ni kita nak cerita pasal apa pula sempena Chinese New Year ni. Cerita apa? Home Run. Cerita apa tu? Yang ni cerita run. Dia dari tahun disiarkan tahun 2003. Yang ni cerita Chinese lah. Tapi Chinese Singapore kan? Singapore. Tapi actually cerita ni dia banyak moral, sebab tu kita sangat suka, sebab dia bukan pasal cinta-cinta lelaki perempuan ke. Ini pasal keluarga. Kita ambil sisi yang positif lah, jangan ambil yang sisi moral negatif. Story itu. So kita terus pergi kepada sinopsis dia, iaitu mengisahkan tentang dua orang adik-beradik, iaitu Chiu Kiat Kun, abang, dan juga Chiu Siu Fang, adik perempuan dia. Diorang ni memang miskin lah. Sebuah keluarga yang miskin, tinggal di kampung. Tinggal di kampung, betul. So dia punya adik punya kasut, start dia adik dia punya kasut ni, dia terkoyak-koyak. Abang dia pergilah cari tukang apa ni, jahit. Nak jahit kasut adik dia. Tapi dia tak sengaja menghilangkan kasut adik dia tu. Iaitu kasut dia adik dia satu je. Satu je dia pergi sekolah. Memang sebab dia sleeper pun tak ada. Kaya tak boleh beli baru. Dia pun tak nak bebankan mak ayah dia. So mereka berfikir macam mana. Lepas tu abang dia cakap, kita share lah kasut. Sebab abang dia sedang petang, adik dia sedang pagi. So don't share. Sampai orang tak tahu. Tapi adik dia kesian lah juga. Kesian lah cerita-cerita. Memang kesian. Memang sedih lah untuk dia orang berusaha. Dia orang berusaha nak pergi sekolah setiap hari. Tetapi dia orang share macam adik dia pergi sekolah awal pagi pakai kasut tu, kasut yang sama, kasut yang besar, kasut abang dia. Lepas tu waktu elok je loceng bunyi, dia lari untuk jumpa abang dia kat tengah-tengah jalan untuk tukar kasut untuk abang dia. Setiap hari pula pergi sekolah pakai kasut yang sama, pagi petang. Lagi kan diorang ni kan bukan syukurlah diorang dikurniakan dengan otak yang baik. Diorang dua-dua adalah pelajar cemerlang. Tapi disebabkan kasut mereka selalu lewat. Adik dia tak dapat ikut apa-apa aktiviti dekat sekolah sebab pakai kasut besar. Abang dia pula selalu lewat, selalu kena denda. Sebab proses nak tukar kasut setiap hari tu ambil masa. Kadang-kadang adik dia terjatuh lah, kasut tu terjatuh dalam air lah, macam-macam lah. Banyak yang kisah-kisah cerita ni actually kan menyentuh perasaan kan. Kalau juga aduh, kesannya. So cerita ni best di dasarnya pada kasut tu sebut. Kasut tu sahaja. Sebab diorang nak apa ni, cari penyelesaian macam mana nak dapat kasut tanpa usaha dia punya mak ayah. Tak nak kacau mak ayah dia sebab masa tu dia punya mak dekat bersalin dah. So dia kata kalau dia kacau lagi ayah dia orang macam mana. Adik dia pernah terfikir nak minta kat ayah dia kan, tapi aku misalkan jangan menyusahkan lah, dia kata. Dia sangat matang lah. Sangat matang macam mungkin sebab dah biasa dengan kehidupan macam ni kan. Diorang dua-dua je bincang bila adik dia kena apa-apa semua dia. Dia beritahu abang dia. Abang dia pun macam tu. Tapi abang dia rasa memang sangat matang lah. Sebab bila dia kena denda, dia tak beritahu adik dia. Sampai hanya kawan-kawan dia je. Jadi nanti Wawa akan jelas lah dia punya moral-moral dia. So cerita dia ni macam tu lah. Actually cerita ni tentang kalau korang tengok dia punya bila kasut hilang, diorang nak cari kasut yang lama tu actually. Tiba-tiba adik dia ternampak kasut lama dia tu, dia punya classmate pakai. Bukan classmate lah, class school lah. Dekat dalam kawan sekolah tu. So dia cari. Lepas tu dia bawa ajak abang dia pergi tengok lah budak tu. Tapi dia tengok, bila dia tengok ayah dia tu buka. So dia kata kayaknya macam kat situ nampak sedih lah. Sedih bila kita fikir kan, bila sekarang lah, kalau sekarang pun kita fikir
rasa bersyukur sangat lah dengan apa yang kita ada. Kalau kita tengok cerita ni, betul. Kita satu orang berapa kasut kan, dia orang ni berusaha nak ada kasut nak dapat. Yang satu lagi kan menyentuh betul-betul bila adik dia dorang pergi kedai kasut tu. Dorang tengok kasut tu, kasut teringin sangat nak beli kasut tu kan. Kalau kita cerita-cerita macam ni kan, tak boleh lah, biar bawa cerita moral dulu lah, baru kita ulas sikit-sikit yang touching-touching. So kita teruskan dengan moral yang pertama, iaitu diorang ni tak pernah berputus asa. Walaupun kehidupan diorang sangat susah, mak ayah dia jual bubur kacang, kadang-kadang tak habis. So kalau contohlah satu hari tu dia dapat nasi dari dia buat kerja, si abang dia tu buat kerja dekat satu kedai macam kedai runcit lah. So bila dia buat kerja, dia akan dapat satu kap, kadang-kadang separuh kap nasi je. So beras. So beras tu dia bawa balik untuk nak makan lah dengan family dia. Tapi hari tu ayah dia tak habis jual bubur kacang tu. Ayah dia cakap simpan esok lah beras tu, kita habiskan makanan dia. Kayaknya dia orang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang lah kehidupan dia orang. Tapi dia orang sentiasa usaha nak bekerja, usahalah bekerja keras. Walaupun ayah dia selalu kena pukul kan. So memang dia orang tak pernah, macam dia orang sedih tapi dia orang tak pernah putus asa untuk teruskan hidup. Okey. Yang kedua, iaitu kasih sayang seorang abang terhadap adik dia. Memang dia sayang sangat-sangat adik dia. Dia sanggup buat apa saja. Contohnya abang dia ni pandai main bola sepak. Lepas tu dia dengan kawan-kawan dia ni selalu main bola sepak walaupun dia orang tak ada kelengkapan baju dan kasut bola. Lepas tu ada satu grup ni dari sekolah lain, dia orang memang anak-anak orang kaya lah sebab ada apa kelengkapan semua. So dia orang tu selalu cari pasal dengan geng-geng abang dia ni. Satu hari dia orang cakap buat kerja sekolah dia orang sebab abang dia kan pandai. So dia orang gunakan abang dia ni untuk buat kerja sekolah dan bagi menang bola sepak. Dan sebagai ganjaran dia, dia akan bagi 7 pasang kasut bola dan 1 pasang kasut. Sebab tu abang dia terima sebab dia nak kasut. Dia nak kasut adik dia je. Dia tak kisah sangat kasut bola tu, tapi dia nak kasut untuk adik dia sahaja. Dan dia berjaya dapatkan dia berjaya siapkan kerja sekolah. Lepas tu dia berjaya main bola sepak dan dia menang. Tapi yang sedihnya, kasut tu besar pula. Dia kata adik saya pergi universiti baru boleh pakai. Kasut tu besar, macam mana budak perempuan tu nak pakai kan. So memang macam-macam lah cara untuk dia dapatkan kasut. Betul. Okay, kita teruskan yang ketiga. Sebab I macam sedih lah, benda ni macam sedih. Sangat susah. Kita ni senang-senang banyak lah waktu zaman sekolah kita ni. Macam hari tu mesti hujung-hujung tahun dah pergi shopping apa semua. Dia orang tak ada rasa benda tu. Dia orang asyik pakai kasut dia sama. I rasa macam bersyukur. Okay, yang ketiga, berfikiran rasional. Okay, semua pun dia orang ni masih sekolah. Betul. Sangat rasional. Contohnya grup sekolah lain tu, budak-budak sekolah lain tu selalu nak cari pasangan dia orang sebab dia orang ni macam grup, bergrup kan, kawan bergrup. Dia ni kawan kampung, dia ni bayar sikit, kaya sikit, orang bekal lah. Lepas tu kalau masuk kawasan dia orang macam, kau kenapa masuk kawasan aku? Ini kebun atuk dia apa semua. Dia orang memang nak cari pasal. Tapi grup abang dia ni memang akan tak ada apa pun. Tak payah gaduh. Tak payah gaduh.
bergaduh tak menyelesaikan masalah. Dia orang macam mana? Dia orangnya pergaduhan tu dia orang takkan dia orang akan cut. Dia orang mengelakkan, tak nak. Apa-apa semua dia orang macam tak payah bergaduh. Tak payah layan lah, tak payah layan. Senyum. So dia orang senyum je. Lepas tu dia orang macam yang grup sebelah dia berfikiran negatif. Negatif. Dia kata, dia senyum ni dalam hati. Dia orang macam-macam ni. Senyum ada makna. Tapi rasional lah. Rasional. Okay, the best part dalam cerita ni apa? Kasih sayang seorang kawan-kawan. Support kawan dia, hubungan erat. Kawan dia sangat ikhlas. Sangat ikhlas. Contohnya, kan dia selalu pergi sekolah. Si abang ni selalu pergi sekolah lewat. So, dia selalu kena punishment dengan dari guru besar dia. So, bila dia kena denda, kawan dia diam-diam datang tolong. Contoh yang pertama, kena sapu sampah satu gelanggang badminton tu. Tiba-tiba, kawan dia semua datang tolong. Lepas tu, yang kedua dia, dah diorang tolong. Bila tolong, kena denda lagi. Dia kata, I suruh you buat seorang. Kenapa you ajak kawan-kawan? Biar lucu kan? Bila kena tanya, guru besar tu tanya, you siapa? Kami kawan dia. Macam ni, okay tak apa. Denda lagi. Denda yang kedua, dia orang diam-diam. Dia kena denda gilapkan medal lah. Piala semua kat bilik guru sekolah ni. Lepas tu kan, awal tu dia buat. Lepas tu kan, kawan dia dekat sebelah tingkap tu penuh kawan-kawan dia tengah cuci dia. Lepas tu, yang kelakarnya, guru besar suruh buat sikit je. Dia orang buat semua. Habis, settle. Sampai guru suruh macam, okay, good boy. Jangan datang lambat lagi. Datang lewat lagi, dia kata. Tapi best lah cerita ni. Dia macam banyak dia punya bagi kita rasa banyak bersyukur lah yang kita ni bersyukur. Sebenarnya senang je walaupun senang. Walaupun dengan masa budak lagi. Ya, budak lagi survive lah. Standard 5, adik dia standard 1. Budak sangat lagi. Budak sangat. Yang paling menyentuh hati kalau bagi I kan sebab masa sukan, cikgu dia kata nak pilih kan, nak wakil sekolah. Masa tu abang dia sakit, dia tak ikut pemilihan. Tapi keesokan hari dia dah nampak hadiah nombor 3 kasut sekolah. Dia pergi lah merayu-rayu dengan cikgu tu. Cikgu cakap, tak nak, tak boleh. You masa tu tak pergi, tak ada beberapa orang. Tapi masa tu cikgu dia sakit. Dia ikut cikgu tu sampai dekat rumah cikgu dia mungkin lah. Lepas tu cikgu dia tertinggal. Wah, dia lari laju. Masa tu cikgu dia bagi dia peluang untuk dia lari. Tapi you all kena tengok yang ni. Kenapa dia tak dapat juga kasut tu? Betul, kena tengok. Tapi masa dia punya apa nama tu, pertandingan, memang masa tu bersamaan dengan masa mak dia dah melahirkan anak ketiga. Betul. So adik dia dekat sana pun tengah berjuang. Mak berjuang, abang berjuang. Memang sangat sedih. Yalah. Sedih tau sampai kita macam ni. So, jangan lupa tengok cerita ni. You bagi berapa je? Saya bagi 10. Sebab ni cerita memang bagus lah. 10/10. Memang terbaik. Nampak sangat yang dorang punya cerita ni betul-betul menyentuh sebab maybe sebab budak-budak yang lakon. Ya. Yeah. Pandai lah dia orang lakon. Memang you rasa bila dorang bercakap tu kan, apa ni macam ni? Kenapa orang dewasa tak nak tolong kan? Macam bila abang dia tu kena denda sampai nak kena berhenti sekolah kan? Guru besar takkan tak faham. Kenapa tak tanya? Kita cakap kenapa? Apa masalah awak? Tanya lah Ini kan dia kena macam padahal dia cermulang tau. At least tolong ke, pergi siasat ke. Mungkin sebab cerita ni dia dia punya gambaran cerita ni berdasarkan tahun 1960 macam tu. So masih lama lah, dah lama sangat. Kalau sekarang I rasa mesti cikgu-cikgu dah akan tanya pergi sekolah, pergi rumah anak. Kalau dulu-dulu mungkin macam ni lah kan. Kita nak dah tahun berapa sekarang? Kita dah 20-20 dah. Okay, anyways, jangan lupa tonton dan Happy New Year and Happy Chinese New Year. Gong Xi Fa Cai. Jangan lupa bagi kita tampau tau. Okay. Okay, itu saja. Bye.
谁的手，只要我们的心紧紧相扣。